Bang Hadi, pengrajin tahu Kota Depok. Jadi selama ini harga kedelai itu naik 40%, harga tahu belum naik. Kemudian kemarin ada demo atau ada istirahat 3 hari, pembeli atau pelanggan itu biar tahu harga kedelai itu naik. Terus kedua, harapan saya dan teman-teman dari SPTI seluruh Jabodetabek atau seluruh Indonesia harus Menteri Perdagangan memberikan angin segar untuk pedagang tahu dan tempe. Apalagi Pak Presiden pun harus mengetahui bagaimana caranya mengayomi pedagang-pedagang kecil khususnya tahu tempe di seluruh Indonesia.